Allah, kami datang. Ya Allah, hujan yang gede banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gak enak kenapa sih, Rum? Iya, Rum jadi ingat hujan kayak gini waktu Bang Robi kena musibah di Begal. Ya Allah, istighfar, Rum. Omongan tuh jadi seperti doa. Iya, Rum. Benar juga tuh apa kata Nini, Rum. Mungkin karena di luar ada petir sama kilat kali, Rum. Lo jadi keingetan peristiwa gua sama si Robi di Begal. Jadi lo gak usah punya pikiran enggak-enggak. Si Rania jadi sugesti sama lo tuh nangis terus. Rum, sini duduk. Sini Rania, sini. Nini yang gendong ya. Gak usah nih, biar sama Rum aja. Ini Neng Rum, air putihnya diminum dulu. Biar hatinya lebih tenang sedikit. Iya, betul. Ya Allah, Habib kok belum nyampe ya. Dari tadi mati lu bakace-kace aja. Lu lagi ada pikiran apa? Hah? Cerita sama Babe. Ayolah, kasihan Be sama Bang Farid. Belakangan ini Bang Farid gak ada istirahatnya. Ibarat kata Rela gak sempat disentuh sama Bang Farid, Be. Astagfirullahaladzim. Kok bisa begitu lah? Rela juga bingung banget, Be. Bosnya Bang Farid yang sekarang benar-benar nyebelin banget. Benar-benar kejam banget sama Bang Farid. Ma, bosnya sekarang siapa? Dulu bukannya si Restu bosnya? Itu dulu, Be. Tapi Pak Restu sekarang udah mengundurkan diri. Udah pindah di perusahaan lain. Kasian juga ya si Farid lah. Udahlah, lu bantu doa ya. Dorong si Farid biar selamat. Babe tahu kalau Lela anak Babe itu gak pernah mau nuntut sama lakinya. Yeah? Iya, Be. Lela gak pernah kok menuntut Bang Farid. Menuntut Bang Farid apa-apa. Bagus, Lela. Memang kudu begitu. Lu harus nurut apa kata laki lu ya. Bapak benar-benar kasihan sama si Farid. Udah kerjanya jauh. Kadang-kadang dia lupa sama pulang. Sekali pulang, bosnya sekarang ganti. Galak, Pak. Lu benar-benar kasihan banget sama Bang Farid. Bentar lagi Bang Farid ulang tahun, Be. Lela kepingin beliin baju kemeja buat Bang Farid. Lela mau minta tolong sama Babe. Babe mau kan temenin Lela buat beliin kemeja buat Bang Farid. Lela, Babe pasti temenin. Makasih ya, Babe. Babe emang paling baik banget sama Lela. Makasih ya, Babe. Hai Allah, kami datang.